jalan-jalan. Ke air terjun. Madakaripura, jalannya sangat mulus sekali, tetapi berkelok-kelok. Setelah itu, mobil diparkir di tempat parkir mobil, dilanjutkan naik ojek sepanjang 2 km. Sebaiknya bayar lokal goide supaya bisa dibantu foto dan video. Setelah sampai, beli tiket, dilanjutkan jalan kaki sepanjang 1,5 km. Konon di sini merupakan tempat meditasi Gajah Mada. Jangan lupa bawa jas hujan dan pakaian ganti karena harus melewati sungai dan beberapa air terjun. Menyeberang sungai. Tadi dulu kok ya. Air terjun utama. Tadi masuk dari sebelah sini.